Kedah. Oh, wow, so far, Kedah come here. Ayo, yo. Hello, my friend. Yeah. How are you? Wow, nice body. I like your body, man. All right. Wow, so far from Kedah. Sebelum pun saya pernah datang. Oh, so lama. 2017. Wow, so long in Kepong. Yeah. Wow, so long already. Wow, old friend. So this time which part pain? Dulu, tapi dulu lama. Uh-huh. Sakit. Mm-hmm. Dah berhenti dah. Berhenti, okay. Sekarang sudah start sini. Leher. Masa tidur kan, sakit. Mm-hmm. Kalau bangun pagi kan, sakit balik. Ada kebas tangan? Tak ada. Sakit kepala? Tak enak lah. Sakit sini. Macam satu tarik. Uyuh, bahaya. Macam ini ya, stroke punya simptom. Entah apa. Nanti bukakan balik. Lepas tu, dah sakit. Dah jadi balik ni. Sini, okey. Nanti dia sini so baik punya. Lepas tu, sebab ini sakit. Sini pun sakit balik. Jadi ada connected punya. Okey. So, berapa lama ini suap? Ini sudah dekat 4-5 bulan. Oh, baru saja 4-5 bulan. Okey. Ada angkat berat atau pernah jatuh? Tak ada. Okey. Faham. Apanya badan reaksi macam mana? Ada darah tinggi atau darah rendah tak? Tak ada. Kencing manis? Tak ada. Okey, bagus. Umur? 34. Muda lagi. Okey, sekarang saya cek di bawah scanning ya. Swollen. Wah, so hard lah. Okay, let me check any nerve compression or ada tercepit atau apa-apa. Tekan sini. Sakit sekali ya. Ayoh, ini ya penting ya. Tengok ini collarbone dekat sini. Ini pertama. Ayoh. Mana sakit lah. Ini kedua sini pun tak enak. Ini ketiganya sakit. Empat sini, okey. Ini lima pun, okey. Enam, tujuh, lapan. Okey, cuba tengok sebelah kiri ya. Ini satu. Wah, banyak tajam. Oh, yo, tak boleh tahan. Ha? Ini nombor dua. Ayo, yo. Ini nombor tiga. Ayo, yo. Empat, ayo. Lima, enam, tujuh, S1. Okey, apa punya masalah? Ialah leher sudah lari posisi. Apa punya leher ya, sudah putar ke atas. So, tengok. Senang tengok. Ini naik macam ni saja. Macam keras. Tengok buka mata, boleh tengok spotlight saja. Nak tengok aircon, tengok atas pun agak susah. Tak boleh naik. Keduanya, putar ke kiri. Ini, wah, susah nak putar. Hanya boleh nampak sana saja. Nak 90 bulat saja. Agak susah dan sakit. Sampai sini, tak sampai 90 bulat saja. Lepas tu putar ke kanan. Sini kanan. Wah, sini pun sudah ketat. Wah, ketatnya. Semua tak boleh gerak. Tengok saya letak sini. Ini letak sini. Nak sentuh jari ya. Agak susah. Tak boleh sampai. Ini sampai sini pun susah. Okey, cukup. Masalah satu leher saya sini. Lanti hilang. Sebab ini salah apa menyebabkan tangan juga. Tengok ini tangan naik. Sampai sini pun sudah kaku. Au. Sebelah sini naik pun sudah. Ngau. Ketiganya, cup-cup. Keempat ini yang penting, kita tengok punya leher ya. Lulus sampai sini. Satu stopper. Dan ke belakang. Tengok keras sentuh selungkup saya. Agak susah. Dan sebelah sini. Nyup. Nanti hilang. Cuba tengok tangan. Sebelah kiri ini naik sampai sini. Sudah ouch. Sebelah sini naik pun sudah ouch. Dan sebelah sini. Wah, ketatnya. Yang penting sekali ini lulus. Satu stopper. Sentuh saya biar seluar. Tak boleh. Sakit sekali. Okey, cukup. Semua dekat sini. Ini dia lah. Ini nak tekan lah. Nanti hilang lah. Ini mana sakit. Ini mana sakit. Okey. Sekarang saya posisi apa yang leher. Nanti ini semua hilang. Relax. Naik. Turun. Naik. Turun. Tidur tangan saya. Ini dia. Wah, siap. Lagi satu tempat. Ini dia. Nafas. Hembus. Wow. Dengar. Kop. Wah, bahaya lah. Apa yang leher memang lari. Sampai sini sumpah lah. Kalau awak masih tension kerja tak cukup rehat lah. Sini sakit lah. Sini ada sikit tak enak. Yeah. Ini bahaya. Kalau tiba-tiba nanti ya, abunya aircon sudah rosak lah. Petang lah, nanti jam lagi ya, panas lah. Pop, kena stroke. Ini ada sikit simptom. Tapi sekarang sudah release lah, nanti rasa berlainan. Sebab sekarang, wow, kalau
tension lah. Oh, lagi sakit sini. Macam berdunyut-dunyut sini ada jujur. Takut nanti traffic jam. Matahari panas. Aircon suruh rosak. Oh, wah, mau jam lagi. Wah, nanti wah, sini rasa semua tak boleh gerak. Bahaya. Okey, sekarang okey. Tadi apa? Pop pop dengar bunyi ya. Sini rasa ringan. Okey, sekarang saya apa pun nak buat check balik. Okey. Ya, yeah, ya. Yeah. Because the neck and the low back or you kalau ada cedera dekat leher, pinggang memang sakit. Kalau tulang belakang ada masalah, leher pun ada sakit. Ini ada connected. They are related. Yeah, because of this part injured until spinal cord and also more on the left side. So actually is a one nerve. This is called a stroke nerve. So nerve the stroke dia punya salah macam dia macam ATV sini ada berdunyut-dunyut menyerasa satu badan tak seimbang macam beras sebelah itu bahaya. Sekarang bagi dia buka macam itu Coca-Cola letak dalam kereta panas-panas kalau buka macam dia pecah punya. Sekarang apa yang saya buat itu Coca-Cola letak terlalu panas saya buka sedikit saja bagi angin semua keluar. Kalau angin keluar dia lembutkan. Sekarang ini ialah release dia punya air. Kalau release dia punya air tengok apa beza ini tangan sini dish. Tiga dish. Wah, terlalu ringan. Nah, release dia punya air dekat mana? Leher sekarang tengok punya tangan semua status apa? Sentuh saya seluar, boom. Sentuh saya punya pulut, boom. Sentuh saya punya dagu, duku. Wah. Tak ada air dalam. Cuba tengok tangan ni tadi ini pun sakit ini naik. Duku. Keduanya, buh. Ketiganya, dish. Ini yang penting sekali. Oh, satu kali lulus, letak satu stopper, sentuh seluar saya. Dish. Sentuh saya biar pulut. Buh. Sentuh saya biar dagu. Dung. Macam ringan semua. Nah, kedua, tengok kepala naik. Duku. Kali kedua naik. Duku. Kali ketiga naik. Duku. Buka mata. Dum. Mata boleh tengok sambil gambar. Oh, crystal. Tadi hanya tengok spotlight. Aircon pun susah. Sekarang boleh nampak. Sambil gambar atas. Lepas tu, sebab ini so list dia punya Coca-Cola punya A tengok. Ini buta. Nah, 90 darjah. Titik-titik boleh nampak sambil muka. Ini, Nah, senang. Rasa sudah ringan. Ha, yang penting sekali, nah, sini collarbone tadi tekan sini. Ini nombor satu. Satu, dua, dua, tiga, tiga. Ini yang penting sekali. Satu, dua, dan tiga. Rasa so kurang banyak. Sekarang nafas tengok gerakan pun so ringan. Sekarang posisikan dia punya stroke punya saraf dekat sini, sini dengan sini. Nanti rasa terlalu ringan macam mau terbang. Ini ini dia stroke punya tempat. Rasa pop ini dia. Nanti rasa sini panas. Darah boleh mengalir balik semua. Lagi satu biji. Wah, tengok sumpat. Ini ya, buka kuat lagi. Keluar. Bagi angin keluar balik. Uyo. Cantiknya. Mantap. Ayo. Okey, sekarang buka kan dia sini, selalu sini kadang-kadang sini sakit sampai sini. Bagus sebelah sini. Pop. Dua tangan ke belakang, gabungkan jari. Letak sini, lepas tu perlahanlah tidur kaki saya. Ini dia. Tulang belakang. Welane. Wah, dengar semua explosion buf. Macam bass buf. Sekarang nanti agak semua macam ular. So enak. Okey, sekarang saya check persisikan balik Ini
Satu, dua, tiga. Tekan kuat-kuat. Eh, macam saya kurang. Tengok dua tangan pun sudah. Huyo, terlalu ringan. Ini pun sudah. Huyo, sentuh kepala saya pun boleh. Ini dua tangan ke belakang. Pun boleh. Dan sebelah sini pun. Lagi enak. Putar. Wah, terlalu ringan. Terlalu ringan. Ah, sekarang rasa itu Coca-Cola. Angin sudah keluar. Sekarang balik terbalik, semua letak dalam matahari itu tidak mengembang lagi. Ah, yang penting, okay, berdiri, pandang sana, tekan sini satu. Oh, sakit loh. Ini ya selalu sakit pinggang ya. Tadi leher menyebabkan dua tangan, pinggang menyebabkan kaki dengan sini. Ini ya tulang belakang depan, sakit loh. Ayo, tak enak, ayo nyok. Nah, ini satu, dua, ini tengah tiga, empat, satu. Dua, ayo, tiga, empat, ayo, apa ni? Nanti hilang. Ini ya tulang belakang depan. Ini ya tengah, dan ini belakang. Semua sudah lari ya. Ini macam, sorry. Wah, dengar, pop, pop. Seimbangkan sini. Sekarang cek balik. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. So kurang lagi sedikit. Okey, sekarang tidur menyiring. Sideway ya. Ya, betul. Ini kaki lulus. Ini kaki bengkok. Satu tangan sini. Sini posisikan ini dia. Wah, yo pepiap. Sebelah sana. Rasa kekuat-kekuat. Ini kaki lurus, ini kaki bengkok. Satu, dua. Tulang belakang sini. Wah, pop-pop. Sekarang tengok atas, terlentang. Nah, ini yang penting sekali ya. Sebab tulang belakang menyebabkan lutut sakit, kebas kaki, pinggang tak enak, bangun semua sakit. Dia punca belakang. Sini ialah cek dia punya saraf ada sumpat tak. Ini nombor tiga. Sakit sikit lah. Ini nombor empat. Okey ya. Ini lima. Wah, ini sakit lah. Ini S1. Ini dia. Ini tiga, empat, lima, S1. Kaki lipat. Wah, ini pun sudah kaku lah. Sampai sini ada jauhnya. Tengok tekan kuat-kuat. Sini sudah terkunci. Keduanya kaki letak sini. Ini buka. Ini ada sikit agak. Tak sampai lagi. Sini sudah sini. Ketiganya lutut letak sini. Tekan lutut. Ada tense. Tekan sini dengan sini. Cuba tengok kaki sebelah kanan. Ini nombor tiga. Ini nombor empat. Wah. Ini nombor lima. Wah. Ini S1. Oh ya, sakit. Oh, nanti hilang. Ini kaki lipat. Ada jauh juga. Pup, pup. Enam jari. Lepas tu ini buka. Sampai sini sudah. Wah, jauhnya. Pup, pup. Tapi buka. Ah, sakit loh. Oh ya, tulang belakang. Sudah tak seimbang. Dan lututnya. Ho, ho. I. Ha. Okey, sekarang posisikan balik. Nafas. Hembus. Wah, dengar prop-prop tulang belakang. Uyo, enak sekali lah. Uyo, yo. Wah, bagusnya. Wenekem. Lagi satu kaki ya. Wah, satu. Wah, dua. Ah, tiga. Walan eh. Wah, dengar bunyi oh sini. Krop, krop, kick, krop. Wenekem. Sekarang tiga. Sulat lembut. Empat. Lima. S1. Kaki bengkok. Ah, ini bengkok. Ah, bagus lah. Tengok. Lima jari. Tadi ini buka agak susah. Dish, dish. Nah, sampai. Katil. Tadi sini. Wah, iya. Sekarang. Bagusnya. Lagi satu. Kaki sebelah sini. Nombor tiga. Nombor empat. Nombor lima.
Ini S1E, macam seimbang ya. Ini kaki bengkok. Ada sini, sini. Lima jari. Ini buka. Duk. Sampai katil. Enak. Bagus. Nah, posisikan tulang belakang ya. Naik turun. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bagusnya. Sekarang soal posisi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaki. Wah, mainnya cantik. Ini pun sudah mainnya cantik. Nah, ini yang penting ya. Angkat pinggang. Sekarang memposisikan punya leher. Stroke punya saraf. Pernafasan dengan pinggang bagi dia luluskan. Nanti enak sekali. Okey, nafas hembus. Hembus. Kali kedua nafas. Hembus. Betul. Kali ketiga nafas. Uyo, ini enak sekali. Nanti huyo. Sini, sini. Nafas. Ah, tutup mulut lah. Jangan tergigit. Ah, rasa punya leher ya. Dengan pinggang. Wah. Walah ni behok kong ni. Lagi sedikit lah. Ah, selesai. Dengar top-top sampai sini sumpat. Macam kena tumbuk. Tapi nafas lah. Ah, sekarang saya buka sumpat. Wah, ini teruk lah si. Ini sumpat, sana sumpat. Uyuh, bahaya lah awak. Kalau lagi tekanan lagi sikit lah, pop, kena stroke lah. Jangan main-main lah. Bada. Sekarang lah, kalau wah, so ringan lah. Mesti mau minum air putih banyak. Coca-Cola, teh, ais, kopi lah. Kurang dulu. Ais swam. Air panas, air sejuk pun boleh. Rasanya air dulu. Bagi ni, cleansing dalam. Lepas tu, cukup rehat. Yang ketiga, abunya masalah kenapa leher boleh jadi macam ni. Ini. Abunya, punca dia tercepit saraf. Ini dia. Main handphone terlalu lama. Terlalu bawah. Kalau main handphone, boleh. Chest level, eye level macam ni. Kalau macam ni, dia bengkok 15 darjah. 35 kg. Compression. Selalu sini, 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 sini sakit. Sekarang, buat latihan ini dengan chin in. Kalau ini buat self-alignment balik. Handphone lah. Okey, sekarang. Rasa pop-pop-pop-pop. Kaki ini pun sudah ringan. Kaki ini pun sudah. Wah, terlalu ringan. Okey, boleh duduk balik. Pandang sana. Wah, sini sakit sampai sini. Sini satu salaf. Semua sudah hilang. Nah, ini satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kepala putus. Wah, terlalu ringan. Sini. Terlalu ringan. Kepala naik pun. Yang penting ialah tangan ni boleh. Hai. 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 Berdiri ya. Pandang sana. Ini nombor depan. Tengah. Belakang. Ah, semua sudah seimbang. Rasa? Ringan tu. No? Kam, duduk. Ingatlah. Handphone jangan letak dalam kaki ya. Jangan main-main-main. Sebab masa tidur lah. Memang tak boleh tidur macam tilam macam ni kan. Tak boleh tidur sakit. Sakit. Jaga leher lah. Sini dulu. Nanti nak guna next support 2 minggu. Sebab sini sudah bengkak. Sini sudah bengkak lah. Sekarang soal okey bagi dalam mengalir balik. Nanti dia akan bagi next support dengan ajak sikit latihan leher dengan ini. Enak sekarang soal ringan tu. Oh iya, ambil gambar. Mari. Kamu sekalian. Di. Wah, handsome boy. Nah, boleh. Saya suka ambil gambar, bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yeah. Okay, done. Good. Feel better, eh? Okay. Good. Panas, tapi baru sekarang. Okay. Sekarang baru okay. Eh, jangan lali ya. Belum siap lagi. Nanti dia ajar sikit latihan lagi. Okay, all the best. Thank you. But what is the main cause because of the handphone. Handphone and very stressed one. Yeah. Tengok handphone. A position like this. The handphone don't play like this. Like this. Chest level or eye level. Mm-hmm. If you always like this, hear this. Yeah. Over here, like you also got. Oh, yeah. Don't move. Okay. Little bit only. Don't worry. Your neck also no good. Up, down, and left here. Oh, yo, yo. And here also. Hear the sound of pep, pep. And the ear. Pop. Ah, now you understand the ear so loud. Like. Got headache one? Terrible headache, huh? Can you see it? Wah, lan, you behold. Headache, nerve. And here. Good. Now, perfect. Nah, good luck. Thank you. Welcome. Thank you. Okay. Okay, thanks. Topping